ke apa ya, saya nggak ada masalah sama pasangan saya sih gitu. Tapi lebih ke banyak ikut campur orang ketiga aja, kayak keluarga ada orang ketiga gitu-gitu sih. Kan sering apa, sering gagal nikah lebih dari sekali juga, itu nggak, dalam artian nggak mencoba untuk introspeksi diri atau apa gitu untuk cari sesuatu. Pasti dong, pasti introspeksi diri itu pasti, cuman ya balik lagi namanya belum jodohnya gitu. Batal nikah ini udah yang kedua kali, ya nggak apa-apalah, maksudnya saya berdoa juga mungkin Tuhan melindungi saya dari orang-orang yang ya kurang baik, ataupun saya harus upgrade diri lebih baik gitu kan. Atau karena status kak, atau status yang dulu-dulu atau seperti apa nih? Bisa jadi iya, karena mungkin dulu status saya tidak single gitu, jadi mungkin saat ini saya agak berpikir untuk mencari orang yang tidak single juga sih, tapi bukan lelaki orang ya, bukan suami orang, tapi lebih kayak yang statusnya sama. Mungkin kalau dulu saya digadang-gadang pernah menikah, ya walaupun tidak ada catatan sipil, tapi tetap kan orang menilainya itu sebagai janda gitu. Mungkin saya lebih pengen cari yang duda lah biar nggak ribet gitu ya. Kalau yang single tuh kayaknya ntar keluarganya ribet.